Assalamualaikum guys. Kita semua dah ada di Sungai Lembing.
Di sininya memulainya kegiatan ekonomi bagi Sungai Lembeh dan menghasilkan bandar-bandar prasejarah di Sungai Lembeh ini. Okey, jom kita travel lagi untuk mengetahui budaya Sungai Lembeh. Ayo! Semua, sekarang kita berada di lokasi yang kedua iaitu kedai mi buatan sendiri. Dan kalau kita nak ke kedai tu, kita terpaksa menyeberangi sungai di seberang sini. Sekarang kita di jambatan yang menuju ke tempat buah bibit tu. Jambatan ni. Jambatan ni, penghubung antara sungai. Hello semua, sekarang kami sudah sampai di kedai mi mitarik warisan dekat Sungai Lembeh ni. Jadi kita ke dalam kedai lah. Dalam sana untuk interview. Ayo kita. Uncle, boleh Uncle perkenalkan nama Uncle, umur dan apa perniagaan yang Uncle jalankan dekat sini? Nama saya Chiu Kok Hiong. Umur 39. Saya jual mi Sungai Lembeh. Ini mi hemat. Tak ada tahan mengawet dengan buat pakai itu mountain water. Untuk buat ini mi lah. Tak sama dengan itu macam pasar raya jual punya itu mi kuning lah. Tak sama lah. Itu lain. Sebab kita pakai itu hemat lah. Ini macam lah. Ini merupakan peniagaan warisan kan? Jadi, ni dah generasi keberapa aku menjalankan peniagaan ini? Ni dari top saya sampai sekarang lah, 3 generasi lah. Okay. Kenapa aku memilih untuk meneruskan peniagaan warisan ini? Ini dari saya punya top punya tangan sampai sekarang lah. Top saya sampai ayah saya, kemudian lepas tu sampai saya lah. Tak mau kasih dia berhenti lah. Tak mau kasih dia berhenti lah. Sebab ni sambung sampai anak-anak yang keturunan lah. Soalan terakhir, adakah Uncle akan meminta dan menyuruh anak-anak Uncle untuk meneruskan peniagaan warisan ni? Saya pun harap anak saya boleh sambung. Sebab ni untuk punya tangan sampai sekarang pun kita pun berharga. Ni macam lah, niaga sampai sekarang. Ni macam tombol kasi dia berhenti lah. Macam kecil masa. Dah jam berapa lah? Berapa tahun dah? 70 tahun. Pada lepas Jepun lah. Jepun dia mari 1942 mah. Dia mari sini 3 tahun 8 bulan. Lepas tu tahun 1945 dia lepas lah balik itu Jepun. Dulu saya punya tok dari China mari. Dia kerja rombong biji lima. Itu mining. Rombong biji lima. Lepas tu dia bagi pukul 7 pergi kerja. Baru itu gaji ya. Satu hari ya, RM3.90 sehari. Nah, itu masa dulu uang besar lah. Itu barang semua murah. Macam kita makan serapan, satu mangkok itu mie kicap katakan lah. Dengan fish ball 2 biji. Tak sampai 20 sen, 15 sen boleh makan kenyang lah. Dulu lah. Lepas tu saya punya tok ada berapa anak? 1, 2, 3, 4 anak. Dia China pun ada isteri, pun ada anak juga. Lepas tu sana dulu pun susah lah. Datang sini, Malaysia sini, kerja rompong biji lima. Lepas tu dia buat ni mie lah. Balik pukul 1. Tak dulu pun kurang orang mau makan mie lah.
dia buat ini untuk cuai bandar sini, Sungai Lembing, kawasan sini saja. Oh, buat itu sikit itu meatball itu sup meatball dengan sup, masakan ini, masukkan sup, cuai satu-satu mangkok ni macam ah. Dulu lah. Lepas tu bandar sini cakap dia mau untuk buka kedai, angkat kita punya mi satu demi satu. Jadi banyak lah. Sampai sekarang kita buat satu hari lebih kurang satu tan. Wow. Terima kasih. Semua supply dekat supply Kuantan dengan Sungai Lembing. Dan Kuantan punya mi Sungai Lembing semua kita punya. Saya pada pukul tengah malam pukul 1 kena bangun. Suku pukul 1 suku kena pergi. Kena pergi start pada sini hantar ke Kuantan. Sampai Kuantan lebih kurang pukul 2. Satu-satu kedai pergi hantar lah. Sini berapa turun aja. Pada hari Sabtu kutip wang. Kalau you tunggu dia kutip wang, mau tunggu dia pukul berapa baru keluar. Ya. Oh, mau tunggu lama. Pukul 7 katakan, pukul 6:30 macam. Lepas tu saya balik sini, saya mau relax sekejap. Lepas tu sambung kerja. Saya punya Mac dia kerja dulu. Dia bawa dua kerja untuk start buat ni dulu. Pukul 4 lebih, 4:30 sudah mulai. Kalau cuti umum ke, bila ke, cuti besar punya itu, kita lagi awal. Itu lebih kurang 3 jam lebih. Okeylah. Oh, katakan hari raya, agung birthday, Cina raya saya cuti 4 hari aja. Di satu tahun 365 satu tahun kita cuti 4 hari. Kecuali Panjang Sungai Lembing, kita tak boleh hantar ke Kuantan. Tak boleh jalan. Ini macam baru cuti. Bukan tak cuti ini. Tak boleh pergi Kuantan hantar mi, tak boleh jalan. Apa mau buat? Ini buat banyak-banyak. Tak guna. Ini macam. Kita ni mi tak berhenti. Orang tunggu kita punya mi untuk buka kedai, nanti kita cuti. Angkat apa mi? Itu mi kuning, tak sama punya. Itu sangat sangat kuning punya itu. Tak sama, itu lain. Kita punya halus, tengok. Dia bentuk satu size saja. Ini tak ada bahan pengawet dengan tak ada itu air kapur tau. Itu air kapur itu you talok itu banyak kuning lah. Kalau kita makan tu rasa pahit. Kalau macam ni boleh masak terus tak? Boleh masak terus. Melayu pun boleh makan juga. Kita punya pekerja pun Muslim pun boleh punya. Walaupun dia tak ada cop. Sungai Lembing ni dikatakan mempunyai banyak lagi jambatan seperti ini di sepanjang sungai ini, sebabnya dari dulu lagi mereka gunakan jambatan ni sebagai penghubung dari sana ke seberang sini. Okay, so boleh lihat jambatan ni. Ada mi Bandung, satu mi kari dengan mi Jawa Sungai Lembing. Itu sampai tu ada masakan pandan juga. Okey, sudah berapa lama abang ni ada? Sebenarnya kedai ni dah 20 tahun, saya buat handle dalam 3 tahun. Maksudnya perniagaan ni dari turun temurun kan? Ini bukan generasi yang keberapa? Kedai ni sebenarnya arwah tok saya set up untuk makcik saya. Itu menurut kat saya, punya macam dua generasi lah. Apa abang memilih untuk meneruskan perniagaan? Location kat sini lah, Sungai Lembing ni. Orang selalu datang, mandi-manda, pemanjukan Sungai Lembing tu. Saya rasa tu, lagi less stress lah daripada kerja kat sini. Okay lah. Adakah perniagaan ini akan diwariskan kepada generasi yang akan datang?
InsyaAllah kalau ada yang nak meneruskannya, boleh. Pada pendapat abang, perniagaan abang ini membawa kemajuan kepada ekonomi Sungai Lembing tak? Kata membawa kemajuan sebab kadang-kadang orang datang Sungai Lembing saja untuk try mi Bandung, mi Jawa kan. Sampai itu, dia boleh jalan-jalan bandar Sungai Lembing, mana-mana. Kelahan ke apa. Lepas hari itu ada Agung, Agung datang sini kan? Ya. Dia sekadar tinggal makan itu. Kebetulan dia melawat tempat kebakaran kat Sungai Lembing. So, Lembing nak balik tu, dia tinggal sini lah. Memang Lembing sendiri, setiap kali datang sini memang dia akan tinggal makan di Bandung lah. Selepas kedatangan dia tu, kan macam kedai abang jadi viral sekejap kan? Okay. Selepas tu, ramai tak yang datang? Lepas tu dalam 3 kali ganda ke ramai tu sebab diorang selalu kalau kat Sungai Lembing ni weekend je orang ramai lah. So ini pun macam semua weekend dah 3 kali ganda lah ni. Alhamdulillah. So kebanyakan yang biasanya yang datang sini pelancong daripada luar. Datang kat sini ada pelancong sekitar ni lah. Daripada kuasa dia nak mandi-mandi sungai. Terima kasih lah. Hey guys. Hey. Guys, nak tahu tak apa yang kami dapat ketika kami buat kajian di Sungai Lembing pada hari itu? Kita dapat banyak sangat warisan tersendiri yang berada di Sungai Lembing. Okey, seperti yang kita tahu kan, Sungai Lembing ni pekerjaan-pekerjaannya, ekonominya yang melibatkan keturunan-keturunan yang asal daripada rata-rata daripada Cina yang datang untuk bekerja di Sungai Lembing. Apa kita tunggu lagi? Jomlah kita ke Sungai Lembing! Jom!